menyanyi pula. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Siapa? Ni nak kenalkan ni. Saya Syiha Ziki. Syiha ada kat mana? Syiha berada di Anjung Syawal bersempena dengan program Ihya Ramadan Putrajaya 2022. Yeay! Apa? Nak tengok? Suruh bawa jalan-jalan? Memang nak bawa jalan-jalan lah. Mahu kita jalan-jalan? Oh, jap. Tapi sebelum kita nak pergi jalan-jalan, Mas jangan lupa pakai. SOP kena jaga. Kantoi banyak makeup tak? Okey, terpakai dulu. Mancungkan hidung sikit. Tak? Gitu. And let's go. Jom kita tengok. Program Ihya Ramadan Putrajaya 2022 bermula dari 31 Mac lalu hingga 2 Mei ni tau. Ui, kat sini memang best sebab ada macam-macam aktiviti yang menarik. Antara yang paling saya nanti-nantikan, dah tentulah nak beli keperluan raya di Anjung Syawal yang terletak di Persin 3 berhadapan dengan bangunan Perbadanan Putrajaya. Maklumlah, kita kan dah 2 tahun tak ada bazar dan jualan Aidilfitri disebabkan pandemik COVID-19 kan? Jadi inilah masanya saya nak shopping santai. Okey, kalau tanya Syiha, kat mana Syiha akan pilih untuk shopping raya? Mestilah Syiha pilih kat Anjung Syawal kat Putrajaya. Sebab apa? Sebab kat sini ada macam-macam tau. Nak tahu tak? Kat sini ada lebih 200 gerai yang jual pakaian dan juga barangan persiapan hari raya tau. Ui, memang teruja sangat-sangat dan rambang mata sebab banyak sangat pilihan pakaian. Macam-macam corak dan desain ada. Ni, kuih raya pun banyak juga tau. Kalau ikutkan hati Syiha, enak je borong semua sekali. Bukan tu aja. Ha, dekat sini, ramai artis meniaga juga tau. Antaranya ada Adi Six Sen, Zahid AF, Sabi Sadi, Nur Aniza Idris, Zalif Siddiq, Fauzi Nawawi, Liz Dawati dan ramai lagi. Sambil-sambil beli tu, bolehlah selfie dengan artis buat kenangan. Gitu. Bukan senang nak jumpa diorang kan? Anjung Syawal ni dah mula operasi dari 3 hari sebelum Ramadan sampailah 2 Mei nanti. Inilah masanya untuk kita semua menikmati waktu berbelanja dalam suasana santai dan tak perlu nak bersesak-sesak. Kan selamat tu. Ha, apa tunggu lagi? Jomlah ke Anjung Syawal di Putrajaya sekarang. Mai jangan tak mai tau.